Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, apa khabar? Alhamdulillah, saya dapat bersiaran lagi. So, saya tadi ada session dengan pelajar MSU. So, saya boleh teruslah buat live lepas tu sebab tak payah nak tunggu. So, okay. Right. Alhamdulillah. Okay, so hari ni nak kongsi tentang tips jaga rahim. So, I read a lot of, lately ya, ramai yang mengutarakan topik tentang tips jaga rahim ni. Okay, so penting ke jaga peranakan ni? Penting ke ataupun saja saya nak takut-takutkan semua orang? Sebenarnya tak ya, okay. So rahim tu adalah organ reproduktif manusia dan hanya terdapat di kalangan wanita. So rahim ni, okay, fungsi dia selain daripada untuk mengandungkan anak, okay, kita ada kilang kita yang produsekan hormon, dan hormon itulah yang menstabilkan ekosistem kita sebagai seorang wanita. Yang kita rasa sedih tapi tak sedih, yang kita rasa gembira tapi kita boleh kontrol dan sebagainya, semua tu berkaitan dengan hormon. Tapi saya tak nak sentuh tentang yang itulah. Okay, so saya mula tahu tentang kepentingan menjaga rahim ni, saya kongsi saya punya pengalaman lah kan. Masa saya hamil, jadi ibu saya memang bising lah kan, suruh saya, masa saya berpatang, ibu saya bising suruh saya bertungku, dan saya memang tak boleh brain benda tu. Sebenarnya saya tak boleh brain, tapi kerana kita anak yang taat, kita tak berani nak membantah, so kita buatlah. Kita buat. Okay, so saya pun buatlah bertungku. Jadi anak pertama saya berpantang dengan dekat rumah ibu di Kuantan. Jadi memang mak saya pantau saya lah. Memang mak saya pantau saya sekali lah dengan dia punya bebelan tu. Okay, so I pun bertungku lah. Bertungku, panaskan batu dan bertungku. So batu pula batu sungai. Batu tu besar-besar. Okay, kemudian kita bertungku lah. Right? Cuma anak pertama pengalaman tak ada sangat. Okay, jadi saya pun tak pulih sepenuhnya. Okay, so sebab itu bila kelahiran kedua dan seterusnya, saya mula jaga dengan begitu teliti sekali. Okay. Sebab kalau rahim ni, dia ada banyak tanda yang menunjukkan rahim tak sihat. Okay, mungkin perempuan pernah rasa. Okay, ada banyak tanda yang menunjukkan rahim tak sihat. Yang first sekali ialah period tak regular. Period tak regular tu memang dah sah-sah tunjuk ada something wrong somewhere lah dengan rahim kita. Okay, period tak regular. Itu yang pertama. Yang kedua, excessive blood and menses lah. Contoh, maksud dia pendarahan yang terlampau banyak semasa period. So kalau in normal terms mungkin nak 5 ke 7 hari, tapi ada orang lebih 15 hari. So dia dah masuk darah penyakit dan sebagainya. Okay, so tu pun tunjuk tanda-tanda rahim tak sihat. Okay, so apa lagi tanda-tanda rahim yang tak sihat? Okay, kemudian berlaku darah penyakit, so mungkin berlaku something wrong somewhere dari segi kesihatan di rahim dan juga cervix. Tu pun boleh jadi juga. Okay, so dan kemudiannya perubahan hormon dan juga cara kita mengatasi stres. So ni pun ada berkaitan dengan kita punya organ reproduktif tu. Right? Kemudian kadang-kadang kita rasa macam sakit, macam seolah-olah dia timbul ataupun di ke depan. So mungkin peranakan tengah jatuh dan sebagainya, ataupun kerana kita terlalu aktif bergerak, so rahim pun boleh jatuh. Okay, so semua benda ni, okay, akan disahkan melalui pemeriksaan kesihatan. Jadi kita tak buat memandai-mandai nak cuba mengobati sendiri. Dan saya sangat tak suka benda tu sebab saya rasa logiknya kalau kita ada rasa something wrong somewhere dengan badan kita, kita terus pergi dapatkan pandangan daripada pakar, itu doktor. Jangan cuba-cuba nak ubat diri sendiri. Okay, right. Okay, kemudian saya terjumpa artikel ni, so saya nak kongsi. So ada 11 tips jaga rahim. Panduan ini disediakan oleh Dr. Hamid Arshad, iaitu pakar perbidanan dan sakit puan, yang saya ikuti dia dah terlalu lama. I know he's a very seasoned guy ni, tapi ilmu dia sangat wide and knowledgeable. So let's go and
kita kongsi sekejap ya. Right. So saya ambil daripada Pak and Ma. 11 tip jaga rahim dari Dr. Hamid Arshad. Mama sila take note. Penting ni. Okay. So ni dia. Ni Dr. Hamid Arshad. He's a very very experience gynae. Okay. Dr. Hamid Arshad ni sangat sinonim dengan ilmu perbidanan dan sakit puan. Okay. So jom kita tengok apa yang Dr. Hamid Arshad ni kongsikan. Penyakit yang melibatkan sistem peranakan sememangnya menakutkan semua ibu dan wanita di seluruh dunia. Disebabkan itulah kita perlu beri penjagaan lebih kepada sistem ini. Terutama rahim. Sebenarnya menjaga rahim dan sistem peranakan perlulah bermula daripada awal, iaitu semasa kanak-kanak lagi. So jom kita ketahui 11 tip yang diberikan oleh Dr. Hamid Arshad. Penting. Okay. Right. So rahim sering ditimpa tumbuhan adenomyosis dan membesar seperti hamil 5 bulan. Gejala yang dialami pesakit ialah senggugut teruk, pendarahan banyak serta jadi mandul. Masya Allah. Sungguh menyedihkan bila situasi begini berlaku. Tumbuhan yang paling sering berlaku ya kepada rahim adalah fibroids. Walaupun ia boleh menimbulkan gejala-gejala yang sama, tetapi ia boleh dibuang bedah dan dipulihkan kemampuan untuk hamil. Okay, so ni kita tengok cara jaga rahim. Ada 11 ya. Okay, so yang pertama, cara jaga rahim. Pertama, waspada jika ada sejarah penyakit rahim dalam keluarga. Ibu, nenek, ibu saudara, adik-beradik perempuan. Setiap penyakit ada kaitan dengan baka, mungkin menyumbang 10% kepada faktor-faktor penyebab. Elakkan dan jauhkan dari faktor-faktor penyebab yang timbul dari sekitaran. Okay, so kena tengok historical background lah of family members. Yang kedua, fungsi utama rahim ialah menampung kehamilan. Kahwin dan hamil awal dalam umur muda boleh mencegah dari tumbuhan fibroids dan adenomyosis. Ketika hamil, otot rahim membesar dan kembang sehingga 1000 kali normal. Lepas bersalin, ia kuncup semula kepada saiz asal. Proses kehamilan sebenarnya melindungi rahim dari tumbuhan. Wanita yang lambat atau tidak hamil lebih terancam tumbuhan fibroids dan adenomyosis. InsyaAllah. Okay. So rahim sangat dipengaruhi oleh dua hormon wanita iaitu estrogen dan progesterone. Okay. Kita dah dengar benda ni banyak kali. Estrogen menebalkan lapisan endometrium dan membiak sel otot. Progesterone meningkatkan salur darah endometrium dan mengembangkan sel-sel otot rahim. Jadi terms dia lah. Myometrial hyperplasia, myometrial hypertrophy. Kedua hormon perlu seimbang dan saling bekerjasama. Okay. Satu, menebalkan lapisan. Kedua, meningkatkan salur darah. Okay. So progesterone meningkatkan salur darah. Estrogen menebalkan lapisan. Okay, kita kena tahu rahim berfungsi untuk menampung kehamilan. Okay, so ada dua hormon yang sangat berkait rapat iaitu estrogen dan progesterone. Dan kedua hormon ini perlu seimbang dan saling bekerjasama. Gangguan imbangan hormon mencetuskan penyakit rahim. Okay, hormon estrogen penting bagi banyak fungsi tubuh badan wanita serta ciri-ciri kewanitaan dan kecantikan. Okay, tapi bila berlebihan dan tak seimbang, boleh menimbulkan banyak penyakit dan gangguan. Antaranya, okay, tumbuhan fibroid, adenomyosis, kanser rahim. Tumbuhan adenoma dan kanser payudara. Kemandulan dan suka hamil dan pendarahan hamil. Wow. Okay, kalau hormon estrogen ni berlebihan dan tak seimbang, boleh timbulkan perkara-perkara ini. Right. So, apa dia sumber asli hormon estrogen? Bagi wanita ialah kilang ovary, adrenal dan lemak badan. Okay. So setengah makanan seperti makanan dari kacang soya juga kaya sumber phytoestrogen. So bahan plastik dan styrofoam dan insecticide dan spray pewangi mengeluarkan xenoestrogen. So makanan yang bertindak sebagai anti-estrogen.
Makanan ini mengandungi aromatase inhibitor yang memblok pembentukan estrogen dan mengandungi bahan-bahan lain seperti sterol, quercetin, DIM, chlorophyll, ni semualah flavonoids. Okay, apa dia makanan dia? Buah delima. Okay. Sayur-sayur, broccoli, kobis, cauliflower, bok choy, radish, minyak zaitun, cendawan, anggur merah, okay, dan biji anggur, oats, teh hijau, buah citrus, lemon, limau nipis, grapefruit, kacang-kacang almond, walnut, peanuts, gajus yang tidak di roasted. Ah, bawang merah, kunyit, spirulina, corella, sayur hijau, yang itu saya cakap eh, makan sayur hijau, sawi, bayam, salad, minyak kelapa dara, BCO, bawang putih, kucai dan celery, berries, kumpulan berries ya, blueberries, blackcurrant, maca, flax seeds dan makanan-makanan fermented. Wow, yogurt, tapai, kimchi. Semuanya membekalkan probiotik atau good bacteria. Okay, nice. Okay, yang keempat. Faktor yang mengganggu imbangan hormon. Sering tahap estrogen tinggi dan progesteron rendah menyebabkan penyakit. So, antara faktor-faktor ialah tekanan fizikal, stres mental dan gangguan emosi. Pemakanan yang terlebih gula dan karbohidrat. Mengandungi terlalu banyak perisa dan pengawet. Serta kegemukan, obesiti, penyakit PCOS. Semuanya menyebabkan hormon estrogen meningkat tinggi sedangkan progesteron berkurangan. Jadi, tangani dan kawal semua jenis stres. Okay, ini Dr. Hamid Asyad punya notes ya. So, nombor yang kelima, penjagaan rahim perlu bermula dari umur kanak-kanak. Sering anak-anak perempuan dijangkiti iman di luar farajnya akibat tidak sempurna beristinja dan lemah ketahanan imuniti. Disebabkan tidak suka makan sayur dan buah-buahan. Okay, maksudnya daripada anak-anak lagi kena galakkan makan sayur berdaun hijau dan buah-buahan. Jika menghadapi masalah lelehan ataupun vaginal discharge, basuh faraj dengan garam, ia antiseptik terbaik untuk wanita. Okay, so kena ambil juga suplemen vitamin C, chewable, di samping multivitamin, minyak ikan. Kepada anak-anak perempuan, amalan ini diteruskan dalam bentuk tablet bila mencapai umur remaja. So apa guna ya suplemen ini? Vitamin C, multivitamin ya dan juga minyak ikan. Gunanya untuk meningkatkan ketahanan imuniti untuk menangkis pelbagai penyakit khususnya di rahim. Masya Allah. So daripada permulaan anak-anak remaja, anak-anak perempuan remaja dah perlu amalkan semua-semua yang berkaitan dengan kesihatan ni. Okay. Right. Nombor 6. Kegemukan perlu dikawal dari umur kanak-kanak dan remaja. Dewasa ini kanak-kanak terlalu minat makan junk food dan fast food. Okay. So ibu bapa layan kehendak mereka sebagai jalan mudah tanpa memikirkan kesan buruk dan dalam jangka panjang. Masya Allah. Okay. Junk food, fast food. Okay. Right. So remaja mula dilanda kegemukan bila belajar di sekolah, kolej dan universiti berasrama. Mereka makan terlalu banyak makanan segera kerana tidak berkesempatan untuk masak sendiri atau tidak minat makanan yang disajikan. Masya Allah. Okay. So bermula di sini gangguan haid pun berlaku. Sama ada tidak datang haid atau haid terlalu banyak, keluar berketul-ketul atau terlalu sikit tetapi berpanjangan. Kesemua ini adalah tanda. Okay. Petanda ada gangguan dan ketidakseimbangan hormon-hormon wanita dan akhirnya merosakkan rahim. Masya Allah. So we are facing this. Okay. So ramai je ya. Anak-anak remaja yang period dia tidak teratur. Kan? Period tak teratur. Sama ada tidak datang haid atau haid terlalu banyak atau terlalu sedikit. Okay. Alhamdulillah masa kita kecil-kecil, masa kita remaja tu tak adalah rasa macam ni kan. Tapi ini adalah fakta yang bagi saya adalah kisah benar. Okay, remaja perlu dididik menjaga kehormatan diri agar tidak terjebak dalam maksiat penzinaan kerana ramai yang terjerat dalam pelbagai gejala seperti pengguguran haram dan jangkitan kuman dalam peranakan dan akhirnya rosak rahim dan jadi mandul apabila kahwin kelak. Kerana pengguguran haram ini memang akan menjejaskan kesihatan rahim dan boleh mengakibatkan rahim tu dibedah buang. Ya. So banyakkan berzikir dan berselawat sewaktu haid. Pendarahan haid atau darah kotor, darah datang bulan ya.
datang kotor datang bulan, banyak panggilan dia. Ha, memang ada disebut dalam Quran, haid tidak dianggap bersih dan suami dilarang melakukan hubungan selagi isteri belum bersih dan telah mandi junub. Okey. Sering juga haid tidak lancar dan keluar, adakalanya haid tumpah melimpah ke belakang rahim. Masya Allah. Fenomena ini tersebut dikaitkan dengan rahim retroverted. Ha, dan saluran pintu rahim sempit. So tanda utama ialah senggugut dan terdapat sistem pembersih darah haid. Masya Allah. Bila sistem ini gagal akibat penurunan imuniti, ekoran dari pemakanan kurang berzat dan tinggi tahap racun serta peningkatan stres, darah haid menyebabkan penyakit endometriosis dan adenomyosis. Masya Allah. So kita tengok dekat sini, okay, itu ya sebab saya minta sangat ibu-ibu jaga ya bahagian rahim ni, okay. Kerana kalau pemakanan kurang berzat, so menimbulkan masalah kepada rahim kita. So elakkan mengambil makanan kurang berzat, okay. Right, nombor 9. Dipercayai darah haid yang tidak lancar dan bertakung di belakang rahim menggalakkan gangguan jin dan syaitan terhadap rahim. Oleh sebab itu ketika haid, wanita tidak boleh solat dan baca Quran. Sebaliknya membanyakkan zikir dan selawat sebagai langkah mencegah gangguan jin dan syaitan. Dia memang kita akui, ialah darah kotor kan. Darah kotor ni wanita tu dia lemah, dia fragile, dia sensitif. Jadi cepat dapat gangguan-gangguan lain. Benda ni adalah hakikat. Okay, so kena banyakkan berzikir dan berselawat. Yang ke-10, banyak makan, banyakkan makanan yang membantu dalam jagaan rahim, antaranya nenas yang mengandungi enzim bromelain dan betik yang mengandungi enzim papis. Okay, kedua-dua enzim berperanan untuk membersih darah kotor di belakang rahim. Masya Allah. Okay, so kita banyak makan ya buah-buahan ni untuk membantu membersihkan darah kotor di belakang rahim. Sebab rahim kita tu kan organ kan. So kat belakang dia kita tak tahu ada juga darah-darah kotor yang masih melekat. Okay, makanan-makanan tradisi yang sudah dilupakan. Keledek merah membekalkan sedikit hormon progesteron. Okay, keladi ada sedikit estrogen. Ubi kayu ada B17, anti-cancer. Okay, makanan tersebut membantu penjagaan rahim. Masya Allah. Right. Okay. Ni ada lagi. Kunyit, bawang merah, bawang putih, halia, serai ada kesan anti-inflammatory. Juga berperanan menjaga rahim. Masya Allah. Okay. So kalau masak tu kena banyaklah benda-benda ni. Okay. Perbanyakkan makan sayur-sayur khususnya yang hijau. Memang dah cakap dah makan sayur yang berdaun hijau. Bayam, sawi, pucuk paku, kobis, kacang, carrot, broccoli, tauge dan lain-lain. Dan banyakkan buah-buahan. Jambu, oren, mangga, apple, nenas, betik, buah naga. Masya Allah, banyak. Makanan berkacang, peanut, gajus, almond, walnut, kismis, kurma ni semua dah banyak saya sentuh ya. Makan benda-benda ni semua. Okay, so makan lebih ikan. Ha, ikan mengandungi apa? Omega 3. Asid lemak yang baik untuk kesihatan. Seperti kembung, tenggiri, bawal, mackerel, tuna, tongkol dan sebagainya. Amalkan minum teh hijau yang mengandungi antioksidan yang boleh mencegah penyakit. Amalkan minum susu segar setiap hari. Okay. Wow. Semua ni barang-barang makanan ni memang saya sentuh banyak. Okay. Kemudian last but not least, amalkan suplemen. Ini saya cakap tentang suplemen. Multi vitamins, vitamin C, vitamin E, zinc, calcium, fish oil, minyak ikan setiap hari sehingga akhir hayat. Masya Allah. Dr. Hamish Arshad cakap makan ni sehingga akhir hayat. Okay. Ni. So marilah kita bersama-sama muasabah dan simak balik adakah kita boleh ikut apa yang Dr. Hamid Arshad sarankan. Okay, so inilah 11 tips jaga rahim daripada Dr. Hamid Arshad. Okay. Baik, saya stop sharing. Excuse me. Dah bercakap banyak-banyak. So itulah dia. Tips jaga rahim daripada Dr. Hamid Arshad. Harap-harap lepas ni kalau kita berkesempatan baca balik, boleh simak dan kemudian boleh amalkan. So saya again saya nak tekankan tentang pemakanan. So jaga makan.
kurangkanlah ya, ataupun elakkan terus makanan segera, makanan ringan, makanan proses tu semua. Ambil makanan yang sihat dan berkhasiat, ikan yang kaya dengan sumber omega 3 tu, kemudian sayur-sayur berdaun hijau, and then supplements. Kemudian ada juga sunnah food, you know, susu, kurma, raisins, a lot of things. Semua sedap-sedap. So tak ada sebab kenapa kita terhad pula nak makan apa benda-benda berkhasiat ni kan. Right. So I think that's all from me for today. Alhamdulillah. So jaga rahim ni bukan main-main. Okay, tanda-tanda dia kalau perempuan period tak regular pun adalah tanda-tanda rahim kita bermasalah. Okay, ada yang haidnya darah sikit, ada yang haidnya darah berlebihan, itu semua adalah tanda-tanda. Kemudian senggugut. So by right kalau kita semakin meningkat usia, kita dah tak melalui dah senggugut ni. Okay, so kalau kita ada rasa yang tak sedap tu, bawa terus pergi berjumpa dengan pakar sakit puan. Okay. So saya rasa itu saja. Jadi kalau topik hari ini tentang tips jaga rahim, dalam berpantang memang kita paling nak jaga sekali ialah peranakan. Kerana rahim kita dah berkembang, dah mengembang. Okay, kemudian dia nak menguncup, dia ambil masa 6 minggu. Okay, rahim ambil masa 6 minggu untuk dapat balik ke saiz asal, maka 6 minggu adalah proses berpantang untuk wanita Melayu lebih kurang 44 hari. Okay, so dalam pantang mungkin perempuan nak consider berurut dan bertungku dan berbengkung untuk jaga rahim. Di samping jaga makan dan ambil supplements. Juga kena elak stres. Okay, so banyak dia punya tips hari ni. So I hope it benefits all. Thank you so much for watching and listening. Jangan lupa dapatkan e-book. Okay, muat turun e-book percuma di pantaplus.com. Okay, e-book yang pertama, panduan pemakanan untuk wanita hamil. So I hope it benefits. So just download it. It's free. So it's a compilation of all our life. Sebelum-sebelum ni kita buat banyak live daripada tahun lepas. So kita akan satu persatu susun balik dalam bentuk e-book. So this is free for people because some people dia suka baca, some people dia suka tonton, some people dia suka dengar. Okay. So download this e-book. It's a compilation of our life. Sebelum-sebelum ni yang kita buat live, kita cuba compilekan dan berikan dalam bentuk e-book. Dan ini adalah percuma, so puan-puan boleh downloadkan. So jaga pemakanan. Jadi e-book pertama kami adalah tips pemakanan untuk wanita hamil. Right? So download e-book percuma kami. Kemudian untuk ibu hamil dan ibu yang menyusu, masuk ke dalam apps My Sejahtera dan isikan maklumat supaya boleh diberikan jadual vaksinasi. Okay. Sebab ada vaksin sesuai untuk ibu hamil dan juga ibu menyusu. So masukkan dalam My App Sejahtera tu. Jangan lupa. Dan pesanan yang ketiga ialah stay safe, stay strong, stay at home, stay together. Kalau keluar, ingat ya, sanitize, jaga jarak. Pakai double mask dan juga tak ada kontak rapat. Okay. So take care and stay safe. InsyaAllah kita jumpa lagi dan saya nak doakan semoga semua urusan puan dipermudahkan. Dan kalau yang nak melahirkan tu mudah, ya, yeah, mudah proses nak melahirkan, mudah proses berpantang, mudah juga proses kepada mereka yang hamil. Congratulations, okay. InsyaAllah banyak baby PKP lah, insyaAllah bakal lahir insyaAllah. And kita jumpa lagi insyaAllah. So take care and Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.